Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Nur. Jadi ini kita mau unboxing satu karung burung nih, Lur. Ini sedekah alam dari Mas Harun atau Kias Burung Mas Harun ya. Tempatnya di Pemalang, lokasi kandang. Ini kita mau rilis besok. Nanti kita akan rilis di pinggiran kali ini, Lur. Yang masih banyak tumbuh-tumbuhan alang-alang di sana. Ini juga burungnya banyak kan untuk cikun dan juga flamboyan ya. Ini yang pertama burung flamboyan, kayaknya kepalanya botak memang. Diombyokkan ya, mungkin pada berantem. Tapi masih sehat burungnya, masih layak lah buat kita rilis. Semoga dengan rilisnya burung ini bisa berkembang biak ya, Lur. Ini semakin banyak. Dan semoga aja nggak dipikat lagi sama orang. Yang kedua ada flamboyan lagi. Ya, sambil kita pantau ntar perkembangannya. Yang ketiga ada burung cikun atau burung ciblek gunung ini. Sehat, masih mulus. Empat, ini ada masih burung cikun. Untuk burung yang kita rilis nanti, kemungkinan ini ada empat jenis burung ya, Bro. Yang flamboyan, cikun. Yang kelima ada cikun lagi ya. Berarti udah ada 3 cikun, 2 flamboyan. Terus yang keenam ini ada burung apa nih, Lur? Ini ada biungan ya, Lur. Biungan atau opior Jawa, Lur. Di tempatku dulu namanya biungan, Lur. Tempat kalian apa tuh? Coba komentar ya. Ya udah 6, berarti 6 burung. Yang ketujuh ada cikun lagi. Wah, banyak juga ya ini burung pemberian Mas Harun ya. Nanti ikan akan kita rilis. 7, 8, ini yang 8 ada burung cikun lagi, Lur. Masih banyak loh ternyata. Ini yang 9. Kemudian ada flamboyan lagi. Itu sudah 4. Flamboyan 4. Cikunnya. Ini ada flamboyan lagi. 5. 10 ya, Lur. Berarti, Lur. Cikun 4, flamboyan 5. Rasa jauh 1. Ini ada flamboyan lagi, berarti 6. Banyak, Lur. Masih ada lagi enggak ya? Soalnya ini di dalam karung juga dikasih ini ya, daun pisang kering ya, biar enggak pada numpuk. Ya, coba kita pantau dulu. Ya, kayaknya masih ada nih, Lur. Apa ya? Kayaknya si flamboyan nih, Lur. Oh, ternyata opior Jawa lagi. Kita cek dulu, Lur, masih ada enggak? Kayaknya masih ada nih. Masih ada satu lagi. 11 burung. Oh, ini ada flamboyan lagi. 12. Masih ada, Lur. Masih banyak ini, Lur. Ada opior Jawa lagi, berarti udah 14 burung ya, 14 burung. Apakah masih ada? Coba pantau dulu
kita rogoh dulu lur. Ini ada flamboyan lagi. Ada 15 ya lur. 15 burung. Coba kita kodek lagi. Coba kita rogoh lagi. Kita gregap lur. Ternyata udah habis lur. Tadi total 15 burung ya. Oh ya, makasih buat Mas Harun ya, buat kios burung Mas Harun, karena udah mau nyumbangin burungnya 15 ekor. Nanti kita akan rilis di dekat-dekat sungai ya lur, biar dekat dengan sumber air, karena di sana juga masih banyak mohon, jadi cocok buat habitat burung ya, apalagi burung cikun yang suka hidup di alang-alang atau persawahan. Selain burung ini juga kita akan rilis burung yang kemarin kita pikat ya. Itu ada burung perenjak lumut ya, atau perenjak lancur. Total ada 10 ekor. Ini ya lur, burung yang kemarin kita pikat. Ini ada perenjak, ada 10 perenjak lumut dan 2 kamadi ya. Kamadi atau chicken. Cici geni. Nanti kita akan rilis bareng ya di pinggiran sungai, karena di sana masih banyak pohon-pohon dan cocoklah untuk perkembangbiakan. Oh iya lur, kalau untuk video perilisannya ntar kalian bisa tonton di channel Kicov Monster ya, atau channelnya Mas Wawan, karena saya nggak sempet buat video karena ada kerjaan ya. Nah, untuk link rilis akan saya taruh di atas, kalian bisa tonton di sana. Oke, sekian dulu lur video unboxing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mania Nusantara.